dijadikan satu itu kalau bojone dibagi 5 menit tolong dikasih sodako terakhir yang terdiri dari Sidarjo dan Pamekasan berjalan dengan bagus dan insya Allah hari ini juga langsung menuju ke daerahnya masing-masing dan kami berharap semua jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air diberi kesehatan dari Allah dan menjadi haji yang mabrur. Yang tertinggal di Arab Saudi itu adalah tanggung jawabnya pemerintah dan Kementerian Agama. Dan kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau-beliau diberi kesehatan oleh Allah dan diperkenankan untuk kembali ke tanah air untuk berkumpul dengan keluarganya. Keluarganya tidak usah khawatir. Beliau-beliau yang masih sakit tertinggal di tanah suci itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dan dipastikan kalau beliau sudah layak terbang, sudah sehat, beliau akan kita antar sampai ke rumahnya masing-masing. Yang wafat 67 di Arab Saudi. Yang kemarin sebelum berangkat memang ada dua, belum sampai berangkat, kemudian meninggal. Jadi secara kuantitas memang turun. Turun, bandingkan 2018. Ya, dari tahun 2018. Dan secara kualitas kesehatan calon jamaah haji kita, di, khususnya yang ada di Embarkasi Surabaya, alhamdulillah sangat-sangat bagus. Ini berkat kerjasama antara Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan, dengan KKP yang tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan bagaimana hidup sehat jemaah haji mulai dari mereka sudah masuk porsi, itu sudah dipantau, di assessment, sehingga mereka-mereka dipastikan ketika mau berangkat dalam keadaan yang sudah prima kesehatan.